السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: wa wastaqulqa rajim khalaqal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ghafur yang mulia yang sangat saya hormati bapak rektor dan wakil rektor seluruh yang hadir dalam kesempatan kali ini yang berbahagia alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, melaksanakan ibadah ritual di siang hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah sudah saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di zaman tabi'in ada seorang yang bernama Abdurrahman As-Salas hidupnya begitu sangat bahagia rezekinya mengalir deras seperti air keluarganya tergolong keluarga yang mendapatkan predikat sakinah mawadda wa rahmah tapi laki-laki Allah berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim الذي خلق الْمَوْتَ والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور enak الله رحمكم الله Hidup ini tidak lepas dari ujian. Siapapun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadapi semua merupakan sebuah ujian. mufasir mengatakan bahwa al-maut itu adalah merupakan salah satu dari sifat kesedihan. Al-hayat adalah kebahagiaan. Jadi ada dua masalah dalam hidup ini, ada sedih, ada bahagia. Karena itu semua yang kita miliki adalah merupakan sebuah kubah, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqal mauta wal hayata liya bluwakum untuk menguji kalian semua ayyukum asanu amala awal azizul ghafur di era tabiin ada seorang yang bernama Abdurrahman As-Salas dia punya anak tiga umur delapan tahun kemudian umur empat tahun, yang satu umur satu tahun. Suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman Asalas, As dia akan melaksanakan akikah anak yang ketiga, yang umur satu tahun, dibelilah kambing, kemudian disembelih di hadapan anak-anaknya semua. Anak tiga-tiganya yang satu digendong oleh ibunya, yang dua yang umur delapan tahun dan umur empat tahun tersebut ini melihat proses dari penyembelihan itu begitu disembelih anak yang pertama dan kedua lari ke belakang ke dapur setelah lari ke belakang ini dia melihat dari kenyataan yang di depannya tadi itu ditiru ditiru cara menyembelih kambing tadi ditiru kemudian adiknya di Lumahno ada pisau di dapur itu diambil lalu kemudian disembelih adiknya niru bapaknya nyembelih kambing tadi karena takut dia lari ke hutan anak yang umur 8 tahun di tengah hutan karena zaman itu masih dalam kondisi yang begitu sangat rawan sekali diterkam oleh macan diterkam oleh macan mati mau oh diterkam oleh macan yang nyembelih tadi itu diterkam oleh macan begitu kemudian dia ditunggu oleh keluarganya gak ke datang-datang ada informasi dari seorang warga bahwa anaknya mati karena diterkam oleh macan disampaikanlah kepada bapaknya bapak ini kena sakit jantung mati biza bapaknya mati karena ada informasi dari seorang warga bahwa anak yang lari ke hutan diterkam oleh macet mati adiknya mati kemudian kakak yang menyembelih mati bapaknya kena jantung mati pisan. pada saat yang sama istri yang gendong anak yang masih umur satu tahun ini dipakai untuk apa namanya mau dipakai untuk membersihkan kambing yang sudah disembelih tadi itu anak diayun di tempat ayunan itu tiba-tiba anak itu loh terus turun turun karena ibunya tadi itu ngodok banyu harapannya supaya nanti gampang untuk menyelesaikan kambing yang ada di depan tadi itu akhirnya turun gandolan nanggone apa panci tersebut kesokan banyu mati pisan mati jadi anaknya tiga mati bapaknya mati tinggal satu-satunya. Ini zaman tabiin. Itulah kemudian dia mengatakan aman tu billah. saya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ditetapkan oleh Allah ditetapkan oleh Allah kepada saya adalah merupakan yang kebaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para hadir rahimah kumala, semua ini adalah sebuah ujian. Kak dua bocoh, dua bocoh, bocoh ujian. Kak dua anak, dua anak, anak ujian. Kak dua putu, dua putu, putu ujian gak ada duit mari orang cekai ujian sing gak ada duit tambah gak nemen ujian nih gak ada belas nih tambah ujian tok wes wes tambah sodi itulah para hadirin rahimakumullah sehingga alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur اللهم أسمعك كثير مدمرنا أتم منفعتنا اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد من الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجالا وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا قبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا في الدنيا حسنه في الآخره حسنه وقنا عذاب النار ودحنا الجنه مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه